Pemirsa, saat cuaca dingin menerpa, secara otomatis tubuh biasanya akan bereaksi dengan bergidik atau merinding, di mana bulu kuduk atau bulu lembut di sekujur tubuh berdiri dengan pori membesar. Ini karena otot tubuh di sekitar rambut berkontraksi, dan sesaat kemudian biasanya tubuh akan menjadi lebih hangat. Nah, selain saat kedinginan, kondisi lain juga bisa membuat tubuh merinding. Apa saja? Ini dia informasinya. Pertama adalah saat emosi membuncah. Ini terjadi saat kita merasa haru akan sebuah momen bahagia yang terjadi di sekitar kita. Misalnya saat pernikahan atau saat mendengar lagu kebangsaan. Juga ketika rasa takut menerpa ketika menonton film horor. Berkaitan dengan emosi, yang akan terjadi pada tubuh juga adalah peningkatan hormon adrenalin atau hormon stres. Seperti saat menghadapi situasi yang menyedihkan atau mengingat kenangan yang pernah dialami. Ketika mendengarkan lagu atau mencium wangian yang berkesan di waktu dulu, tak jarang kondisi ini bisa membuat kita bergetar, sedih, bahkan menangis, dan jantung pun ikut berdebar cepat. Nah, merinding juga tak hanya dialami saat momen sedih saja, pemirsa. Merinding bisa terjadi saat momen-momen bahagia dialami. Terakhir, merinding terjadi saat kita tengah waspada. Hal ini juga ternyata dialami oleh sebagian hewan mamalia seperti kucing yang tengah mengalami ancaman, di mana bulu pada tubuhnya akan berdiri sebagai cara untuk meningkatkan kewaspadaan.